Parah dah. Iya. Kemana? Tadi foto. Rapi bro, itu gue bro. Hei. Lewat mana? Sama lewat mana? Aku balik ya. Bau risen mana gua baru. MC sama MP Mokondo. Modal kunci doang. Betul. Modal kunci doang ini. Kita nyari Mas Pi dulu. Iki kayak mobil Avanza putih kayak. Halo. Siap. Aman. Siap aman. Oh iki ke. Halo Don. Jambut. Hey. Kok lambat cok? Dut astagfirullah kok gitu. Waduh. Apa diparani? Opo? Rono. Ngapu sih? Awakmu lo dut. Saya mentak ketemu bojo. Enggak kok beda. Ngapu sih kon? Enggak bawa aku. Gembes bane engko lo dut. Enggak bawa. Di pedae. Jadi sampe lu. Ini telepon. Pedain di. Enggak bawa pedal. Oh, di parkiran toh. Nang kontesan toh. Oh, siap. Nanti nyori. Nyori. Spesial. Iya, oke. Ini kita mau konser. Oh, itu udah kelihatan si Pepsi. Pepsi sama Mokondo Gang. Gitu yang sampingnya. Heeh. Wah, yo. Cah, itu ada Mas Raja. Ayo. Yuk, silakan merapat lagi ke depan ya. Artis-artis kita juga sudah bersiap-siap. Wah, ini si Pepsi. Yo. Artis-artis sampingnya. Dari Om Sigma Sokludut Kebumen. Pasir tak, Dut? Iya, anjrot. Iki jangan langsung dilap, iki nek dilap lecet nanti, Dut. Nah, ini si Pepsi sama MP Mokondo. Modal kunci doang. Betul. Modal kunci doang ini. Ini Mas Pin bawa dua motor bol dari Doharjo. Itu juga ada Petronas sama GL CCTV. Rencana tadi mau tak parkir di sini cuman udah ditutup yo.
hanya buat sampel yang enggak mungkin bol. Next time aja, diikutin parkir aja. Oke, silakan merapat ke ruang sini fotonya. Sebentar lagi akan kita mulai bersama Om Sigma sebelumnya ke Bumen. Sangar yo. Konsep ini Mas Bin tuh legi-legi yo. Ya, Mas Bin siapa dulu? Lu yang ngarbon siapa? Yang ngarbon. Tuang chatnya. Mas Bin Mas Bro. Udah karbonan juga itu. Mantap betul-betulnya. Oke, ini semoga acara masih insomnia ya. Istirahat. Masih istirahat. Nanti mungkin sekarang di Kebumen mungkin bisa di Purworejo atau kota Maranda. Iya. Kemana? Rapi bro, itu gue bro. Hei. Ojo ono omahe. Lewat mana? Sampean lewat mana? Baru recent mana ni baru. Ada Tiji, makasih Tiji. See you next time. Yo, tadi yo, thank you ya. Sip. Yo, sip bentar tak pasang ini. Hey, tadi. Ya, sedih cok. Amin. Saya semoga tetap tadi Tiger Olympus baru tak jogi oli ini. Waduh, sedih bol, perpisahan lagi. Yo kayak gini, di setiap pertemuan pasti ada perpisahan bol. Aduh, setahun gak ketemu Mas Bin yo. Bayu bol. Rasanya sedih nemen. Tapi ya gimana lagi ya. Next time insya Allah tak main ke Jawa Timur lagi. Tadi oli ini hampir kehabisan yo. Udah tak cek mas, udah tak cek paling dari suntuk tutupnya nggak ada 2 milian pokoknya tinggal habis ya dok. Untungnya tadi pas berhenti di tempat tadi batu belah dapat oli yo, alhamdulillah banget. Pokoknya ini konten tak bikin durasi yang panjang. Tergantung nanti ngedit yo. Aduh. Di si oli udah mending nih, rada adem suarane. Cuman tadi tak isi paling berapa ratus mili tok. 200 sampai 300-an paling enggak. Ya karena resiko seker ngantong ya kayak gitu, tapi ada untungnya juga jadi kemana-mana aman. Wes Pepsi masih bersama Pepsi Deme Tret Asor dan masih bersama-sama lagi di belakang, nggak tahu ya. Oh ada Mas Velan. Ayo owner dari MP Mokondo. Yo. Jadi mohon maaf banget nih kontennya uploadnya ini buat
Oke, pulang nek herekane nanti atau kita jadiin satu semua disimak terus konten saya dari awal sampai akhir. Tentunya nontonnya yuk jangan di skip-skip dan selalu support terus channel YouTube saya dengan cara yuk di like, di komen. Tentunya yuk di subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng karena semua itu gratis bol, gak dipungut biaya spesial pun. Dan tentunya dan pastinya sesuai janji saya nanti di 50.000 subscriber itu juga kita adain giveaway yo. Awas. Enak yo, nih rumahnya daerah sini yo. Nih mau nyeting motor nggak usah bingung sirkuit yo. Treknya ini JLS itu panjangnya luar biasa yo. Gak usah mentoknya motor yo atau usah mentoknya mesin, nek kuat yo, tetap digas. Trek panjang di sini itu hampir kemungkinan yo 10 km ada iki. Dan halus yo. Kredekin Mas Mokondo sama Mas Pin. Siapa? Sangar. Luar biasa. Stok gigi 2 terus 3. 2 kali 2, 4 dia, 5 dia. Ngeri. Apa itu Mas Yudi sama Mas apa namanya yang bawa GL Pepsi?
lagi briefing yo. Antara ada yang bimbang, ada yang masih mau mampir ke Banjar, ada yang Jatimur. Hati-hati, siapa? Hati-hati mas dong. Dut. Hati-hati Dut. Iya, hati-hati Dut. Hati-hati ya. Hati-hati mas. Tetep nek nakal. Siap. Hati-hati mas. Siap. Iya siap. Hati-hati. See you next time. Yeah. See you next time. Yeah. Yeah. Aman, aman, tenang. Semuanya nek ngantuk liren. Yeah. Okay. Itu mau kondur sama Pepsi ya. Udah dimasukin. Nyorang ngerti cok. Nyorang ngerti. Untung anak kayaknya kok. Barang harus jembatan lah. Iya. Barang kayak pos bakal jembatan mau. Pas yang mangkat ya metu kiri. Malamnya jembatan paling sekilo rom kilo ya. Iya kan kalau ini kita lanjut OTW pulang kandang untuk balik ke Banjarnegara bal. Eh, dah. Ini udah jam 6 lewat ya, tapi masih terang yo. Ya masih jam 4-an. Ini tadi pulangin tentenan, Cok. Pada nyebar pulangnya. Ini ada Pak Hari, ya wes Pak Hari lagi pacaran, Bol. Rena, jangan dikonten. Cokore. Megatron sangat belok tak idoning kok malah kayak gue tok kok. Tapi salut sama Megatron bisa nyampe ke acara ini. Si bungsu saya kerek kena ini ke melatak wall gara-gara buat gas-gasan yo. Itu di depan ada Pak Hari ya. Iya kayak kalau ini udah pulang tapi kita sengaja jalan santai karena maghrib yo. Wes alon-alon wae waton kelakon bal. Allahumma amin. Saya nggak hafal jalan ke Bumen tapi yo main feeling aja. Nanti ini mentok pertigaan ambil kiri udah lurus terus pokoknya nanti pertigaannya ambil kanan, nggak tahu pertigaan sebelah mana lupa aku arah ke Semper bal. Jam 7 kurang ya ini yo. Jam setengah 7 loh. Jam setengah 7 udah. Kayak udah jam 1.07. Kayak masih jam 4, jam 5 lagi. Ini tapi udah mendingan yuk. Udah rata gelap tadi, belum yuk. Saya salut yuk sama MMA Gatron Bual. Sangar, ban bener-bener cacing yuk. Bisa nyampe ke pantai apa tadi saya lupa. Sutarjonar apa-apa itu. Ini kayak gitu yuk.
Dan oh ya mohon maaf banget nek nanti enggak ada mbok enggak ada closingannya karena baterai action game-nya udah mau habis, bol tinggal satu tok ini. Dari tadi sore yo. Pokoknya simak terus konten saya dari awal sampai akhir. Tentunya nontonnya jangan di skip-skip bol ya. Main enggak ketinggalan ceritane dan apa ya namanya info-info terbaru atau info selanjutnya bol. Ini kemungkinan besar konten tak buatin 2-3 part yo. Ben enak. Nah dijadikan satu tau katanya pada komplain mas. Kontennya jangan kelamaan. Ya weis tah. Di belakang pada ngintil semua bol karena saya pelanan ya nggak kenceng-kenceng, masih maghrib jam 6:30 masih di Kebumen, nggak tahu nanti nyampe di rumah jam berapa ya, kemungkinan besar jam 8 ya, jam 8 sampai jam 9. Sumber matanya hake bol. Ya oke, ini udah nyampe di Gombong Kota bol. Tinggal nyari pertigaannya, habis itu ambil kanan yo. Pokoknya pertigaan ambil kanan, arah ke Sempur yo. SMP Negeri 4 Gombong. Pertelonnya mana yo? Depan lagi ya, sesudah Alfamart ya kayak ini. Yo, jadi seperti ini yo, sampai malam bol. Tadi pas posisi maghrib juga kita ngeres dulu yo. Ini tinggal sebagian dok, yang sebagian udah lanjut duluan yo. Nah saya aja yo berhenti dulu. Entah itu mau sholat atau enggak, yang penting mandek menghormati. Cek. Yo. Jalan Gombong nih ya, jam ini atau jam segini itu memang rame yo. Rata-rata pada mau OTW ke Bandung dan lain sebagainya yuk. Jalur lintas selatan. Wih, tah mobilnya bahaya es. Alhamdulillah ini udah nyampe di Sempur yo. Ini motor kondisi kurang fit bagian roda depannya bol karena lakernya kena iki. Poin kena lakernya kena. Mudah-mudahan bisa sampai rumah yo. Kuat sampai rumah. Nah ada bengkel yo, berhenti dulu kita ganti lakernya bol. Karena ini dipakai buat jalan itu bahaya banget iki. Jalannya wah kayak ngeprengnya cok. Mata nih. Ini saya di belakang Mas Adit yuk, lagi ngawal Mas Adit. Karena Mas Adit bawa GL yuk, gak ada lampunya sama sekali. Ini nek rem depan langsung kerdak. Wah nanti kita nyari angkringan atau warungan ya buat ngisi perut dulu ya karena lapar ya. Wah lubang cok, sorry langsung ngantan ke belakang. Kaget ya ini mobil alon ini loh, orang ke minggir.
jadi suasana sempor malam hari kayak gini bol. Wah, sok labang anjir kaget, cuk. Terus siapa yang belakangnya mau labas? Oh, ini. Loh, di bocahan. Aduh. Wes tah kayak ujinya nih cok matane. Saya aja yang pakai lampu gede-gede-gede, apalagi itu Mas Adit yang enggak pakai lampu, bol. Nih, saya sengaja ngonsori Mas Adit. Karena Mas Adit enggak pakai lampu, yo. Wis kesel kurang tidur yo, ngantuk barang yo, kurang tidur ngantuk wis angel. Tapi tetep angka tak usahakan buat ngonten yo. Nek bisa sampai rumah bol. Jadi yo mohon maaf banget nek terlalu banyak skipane juga yo. Tolong harap dimaklumi. Kanan kiri bukit bol, apalagi sebelah kiri saya itu jurang yo. Makanya benar-benar butuh pengorbanan untuk nyorongi Mas Adit bol. Kasihan yo, nggak pakai lampu. Apalagi posisi badan udah pada ngerasain capek dan ngantuk yo. Anjrit ngidak lubang cuk mata nih. Cuk talane cuk. Walah turunan kayak gini dane ngelundrung aspale cuk. Fix besok ganti lahar bol. Ini bener-bener dipakai udah gak nyaman banget iki roda depane. Ini yang lain udah ketinggalan ini Megatron masa nih dipakai ban belok kandas bol, jadi pelan banget ya nih di tikungan yo. Nanti kita tungguin aja di depan bol. Ini turunan yang paling apa ya terjang kedua bal. Ayo dadadadadad plonter.
dari off plunder, Mas Adit mau mabes pol. Jongore harus serang lambunan terlalu nyoran aku ngerem maning. Mata nih. Alhamdulillah ini udah nyampe pasar Mandirejo bol. Mohon maaf tadi nggak on cam yuk. Aduh, efek udah kecapean dan ngantuk yuk. Lupa untuk tadi lho kok masih ada kamera atau action cam di depan saya. Oh, masih ngonten ya. Ini mau mampir ke tempatnya Mas Boyor dulu ya, mau ganti lahar depan yo sama ngencing rantai. Alhamdulillah udah nyampe sirkuit Herek bal. Alah kupling kalian rata beneri cocok. Wes gak apa-apa, besok aja yang penting nyampe rumah dengan ora selamat bal. Bang Mas Safi tutup iki, rak lembur iki. Nah, udah diganti lare, udah nyaman enak yo. Oke, aman. Aduh, alhamdulillah lumayan capek yo. Cuk, matane mobilnya herai kan cuk. Terima kasih banget buat teman-teman ya yang selalu mengikuti dan menemani saya selama perjalanan ya. Walaupun nonton dok. Nah, apalagi yang nontonnya tanpa skip itu sama aja nemenin saya perjalanan dari Banjarnegara ke Kebumen, Kebumen ke Banjarnegara. Bol masuk luar biasa nih bol. Wadem gitu. Ini udah jam 10 kurang yo. Tadi ganti lahar dulu yo, lahar roda sama
sedikit rodok ngencengin lah rantai ini. Iki ngonten sampai bener-bener udah enggak fokus iki, bener-bener enggak fokus karena udah lumayan capek yo. Lumayan manjleng, udah kurang tidur, kecapean, wis. Ngonten aja banyak diemi. Ini ada apa iki? Rame pol, oh pasar malam cuk. Nek di kota saya ini namanya pasar malam yo, ya, karena wisata dan kuliner-kuliner itu posisinya malam yo, jadi dinamakan pasar malam. Nek di tempat kalian semua itu namanya apa yo? Komen di bawah, komen. Itu bukan tempat cuma kuliner tok yo, ada wisatanya juga. Bulannya apa? Separo ya, bulan sabit iki. Nek bulannya cuma separo tok, separo lebih itu namanya bulan sabit kok bukan iku. Ternyata enak yo, nih udah diganti lah roda nih yo, motor rasanya enteng. Oh ya, mohon maaf banget konten dari tadi menit-menit akhir terlalu gelap yo, lupa belum tak setting juga action game. Dan buat sekali lagi yang nanyain mas, lampunya itu dinyalain, ini lampunya lah, cuman ini pakai jarak jauh, jadi putih di depan tuh, bukan di depannya saya, tapi sana kurang lebih ada 15-20 meteran buat. Makanya dari gini tuh kelihatannya nggak ada lampu nih. Padahal nek saya reading malam-malam kayak gini pakai lampu ini pasti didimin terus yo sama mobil-mobil dan motor yo. Karena lampu ini terlalu padang dan terlalu dangak. Yo kayak ini pada lagi nyampe rumah. Alhamdulillah. Suwun buat teman-teman yo. Ini udah nemenin reading bareng ke acara TKSS volume kedua di Kebumen yo. Ayo dong. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di next acara selanjutnya. Di next acara selanjutnya. Angel yo. Di acara selanjutnya pokoknya sing ono kuwi. Sampai ketemu lagi. Ya oke, jadi saya mengucapkan sekali lagi mungkin juga ini kontennya terlalu panjang, ya mohon maaf banget ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support terus channel YouTube saya dengan cara ya di like, di komen, tentunya di subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng karena semua itu gratis, gak default biaya spesial pun. Dan di 50.000 subscriber pasti ada giveaway, oke? Makanin dia, di subscribe, bunyikan tombol loncengnya yo. Persyaratan juga udah tayang kok di konten sebelumnya kok. Persyaratan untuk mengikuti giveaway di channel YouTube saya. Kok langsung? Langsung Bali apa? Tapi ya. Sun ya, siap. Dati ya. Dati drag. Yuk, bocong ora tak sono urip kok. Udah banter-banter, nanti sikat mau banter mencetakan rumah cok. Saya udah mau belok malah pada ngegas sih loh. Itu dikerima sendol, saya kerek kena yo. Pas waktu berangkat itu gas-gasan. Ini udah capek. Anjing nyomong sering biru cok. Ngegas sampai kayak gak kerasa ngegas sih loh.
Ya oke. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.